Dan direncanakan kegiatan pada siang hari ini akan menuju ke sasaran dari kantor DPRD Kota Sukabumi. Terkait dengan kegiatan ini, maka kemudian kami menyiapkan sejumlah 650 personil. Dari 650 personil tersebut, maka kemudian 100 personil merupakan dukungan dari pihak Kodim 07, kemudian 30 personil dari Subdenpom Kota Sukabumi, dan 100 personil dari Satbrimob Polda Jabar. Potensi kerawanan apa yang terjadi? Ya. Potensi kerawanan yang pertama, aksi yang dilakukan pada siang hari merupakan aksi murni dari penyampaian pendapat dari adik-adik mahasiswa. Namun, mendasar informasi intelijen yang kemudian kita terima bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menunggangi, sehingga kemudian dikhawatirkan kelompok tersebut menginginkan adanya gesekan antara pihak aparat keamanan dengan pihak itu, sehingga kemudian terjadi chaos. Itu salah satu potensi kerawanannya. Ada potensi yang kesana ada potensinya itu.